Nanti kalau kita bahas sebuah topik tentang pedesaan, nah, dalam media ini nanti kita bisa berbicara banyak tentang pedesaan dari peternakan, tempat umum, puskesmas, biasa apa yang ada di desa secara umumnya gitu. Ada kantor desanya, ada persawahan, kan pekerjaan pada umumnya di pedesaan adalah pertanian dan peternakan misalnya. Inilah secara umum bisa nanti dikembangkan kalau kita berbicara masalah topik pedesaan. Kalau untuk perjenjangnya, karena kita sistemnya holistik, jadi untuk PAUD kita bisa satu ide, kita bisa jalankan tema ini, pedesaan ini melalui ketika mereka baru sekolah. Jadi di mana rumah kalian, dari mana kalian berasal, dari sana kita bisa mulai masuk untuk menjalankan tema ini. Mungkin kalau untuk pedesaan lingkupnya terlalu besar, tapi untuk anak PAUD kita bisa mulai masuk ke hal-hal yang lebih sederhana seperti peternakan, di sana ada binatang yang bisa kita bahas, kemudian pasar, mungkin kita bermain pasar-pasaran, kita sering di sini. Jadi hal-hal simpel seperti itu yang bisa kita ambil untuk anak PAUD. Kalau untuk level yang besar, sudah bisa mulai ke tempat umum, ke pekerjaan, ke rumah, itu. Dan saya tambahkan untuk PAUD, tentunya yang paling kita, ya pertama kita lakukan di sini adalah suatu perkenalan lingkungan. Jadi lingkungan itu merupakan awal dari kita melakukan PAUD di sini kan, seperti misalnya lingkungan yang ada di Pasraman itu. Nah, kita bisa kita lakukan itu, misalnya kita tanya dia asalnya dari mana, terus apakah dia punya rumah atau bagaimana, atau seperti itu. Nah, rumahnya dari siapa? Di samping nantinya kita akan memperkenalkan hal-hal yang lain. Nah, udah secara umum nanti kita bisa bicarakan ini, kita bisa ke kalau di pelajaran sekolah mungkin geografi. Menunjukkan di mana utara, selatan dan seperti itu. Sekian presentasi dari kami untuk tema pedesaannya. Ada yang bertanya? Silakan.